it on my own, so I gotta get through it. Dari ajang set modi internasional 2023, ganda campuran PB Jarum Dejan Ferdinandsyah Gloria Emmanuel Wijaya menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa. Hari ini di babak semifinal mereka harus menghadapi Maklemsus Isabel Lohau asal Jerman. Perjuangan mengejar ranking Olimpiade membuat Dejan Gloria harus berjuang untuk menjadi juara, termasuk di ajang level Super 300 ini. Pertemuan Dejan Gloria menghadapi Lemsus Lohau hari ini adalah yang kedua kalinya. Mereka pernah sekali bertemu dengan salah satu pasangan terbaik Eropa ini, yaitu di ajang Denmark Open beberapa pekan lalu. Ketika itu Dejan Gloria berhasil menang lewat pertarungan rubber game. Jika melihat secara ranking, Dejan Gloria saat ini lebih unggul di ranking 18 dunia, sementara itu pasangan Jerman berada di ranking 32. Ganda campuran Indonesia belakangan sedang mengalami kemunduran. Pasca pensiunnya Tontowi Ahmad Liliana Nasir, belum ada yang mampu menampilkan progres menjanjikan. Rino Pita dan Rehan Lisa yang diandalkan kian hari kian terpuruk. Tentunya besar harapan ganda campuran PB Jarum ini untuk menjadi juara di ajang set modi India International 2023. Apalagi di turnamen ini mereka berstatus unggulan kedua. Nah, badminton lovers, menurut kalian, mampukah Dejan Gloria tampil sebagai juara di ajang ini? Tulis prediksi kalian di kolom komentar.